Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Railpen semuanya? Kali ini saya kembali menyempatkan trip dari Garut menuju stasiun Bandung menggunakan kereta api lokal Garut Cibatuan. Kereta ini merupakan kereta kebanggaannya masyarakat Garut yang sangat relatif murah dan terjangkau ya. Dan alhamdulillah saya kembali menyempatkan trip dan hunting untuk kalian setelah hampir 2 bulan lamanya vakum saya tidak lintas maupun trip. Tapi alhamdulillah kali ini saya kembali menyempatkan untuk trip dari Garut menuju stasiun Bandung. Sudah lama banget ya saya tidak upload mengenai seputar informasi mengenai perkereta apian. Nah, kali ini saya melakukan trip di akhir bulan Juni ini sebagai bulan penutup di bulan Juni. Mudah-mudahan bulan depan lebih baik dari bulan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan menyambut kembali hari raya Idul Adha, semoga kita ibadahnya diberi kelancaran dan khusyuk. Mudah-mudahan tahun sekarang kalian bisa berkurban ya. Dan bagi yang belum rezekinya, siapa tahu di tahun depan kalian bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian lancar terus dalam segala aktivitasnya, dimudahkan dalam rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tarif kereta lokal dari Garut menuju stasiun Bandung dan tujuan akhir stasiun Purwakarta itu hanya Rp14.000 saja, dan kalian bisa pesan di KAI Akses atau bisa kalian goso 3 jam sebelum keberangkatan di loket stasiun ya. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang dan salam Rail Fans. Saya Aji Rail Fans, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel kita bersama-sama dan saling support satu sama lain. Dan selamat menikmati perjalanan menggunakan kereta api. Semoga kalian suka dengan tayangan ini. Tonton terus video ini sampai selesai dan ikuti terus kegiatan saya di channel ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, setelah tadi kalian menikmati perjalanan dari Garut, dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Cibatu dan akan berhenti sejenak untuk naik turun penumpang. Dan apakah dari Cibatu ini akan banyak penumpang yang naik turun, kita saksikan saja ya. Dan selanjutnya kita akan menuju stasiun selanjutnya, yaitu stasiun
halte Lewigaung dan stasiun Karangsari. Berikutnya ada stasiun Leles. Lalu sampai ke stasiun Nagreg. Oke, sahabat semuanya, kita lanjutkan perjalanan dari stasiun Leles menuju stasiun akhir, stasiun Bandung ya. Kali ini saya tidak sengaja bertemu dengan artis Cibatu nih yang kondang ya, tak kalah. Ini ya itu ada Mamang Racing. Halo Mamang Racing. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau kemana nih? Bandung. Mau ke Bandung, hunting tipis-tipis ya, sambil cari cuan, sambil hunting. Mantap. Pokoknya jangan lupa subscribe Ahmad Kosasi CBN, harus diganti Mang Lin AGR channel. Oke, jangan lupa subscribe ya buat sahabat semuanya. Dan alhamdulillah kita kembali lagi hunting dan trip tipis-tipis ya, setelah hampir 2 bulan saya vakum lamanya ya karena sibuk banget dengan pekerjaan. Alhamdulillah saya sempatkan kembali untuk hunting bersama kalian. Simak terus video ini sampai selesai ya, sampai jumpa kembali di Bandung, nanti kita akan hunting tipis-tipis. Dan tak terasa kita sudah memasuki Bukit Karikil. Nah, ini spot yang banyak dicari oleh para pecinta kereta api atau rail fans, para pemburu momen. Di sini tempatnya di Bukit Karikil ya. Ini merupakan bukit yang penuh dengan sejarah dan mantap sekali pemandangannya, sangat indah dan menawan. Wow, cocok sekali buat spotting kereta api di sini. Bagi yang pecinta pemandangan, boleh ya mampir ke jembatan atau Bukit Karikil, di sini tempatnya.
Aja Rail Fans channel. Stasiun Rancak. Nah, tak terasa kita sudah sampai di Stasiun Rancaekek. Di sini banyak sekali progres di Stasiun Rancaekek. Ini merupakan proyek double track. Di situ sudah tersedia banyak sekali bantalan yang akan dipasang pada jalur kereta api yang baru di Stasiun Rancaekek sampai ke Stasiun Cicalengka. Dan kita, nah, ada lokal Bandung Raya melintas di Stasiun Rancaekek bersilang dengan lokal Cibatu dan akan disusul oleh kereta api Serayu dari arah Purwokerto menuju ke Pasar Senen. Oke, sahabat semuanya, kita lanjutkan perjalanan dari Stasiun Rancaekek menuju stasiun berikutnya, yaitu Stasiun Cicalengka, Kiara Condong, dan menuju stasiun nanti kita akan menuju mana. Saksikan terus video ini sampai selesai. Berangkat dari Stasiun Cicalengka menuju stasiun selanjutnya yaitu Stasiun Gede Bage, Kiara Condong, Cibadapater, dan berakhir di Stasiun Bandung. Itu tujuan saya. Kali ini kereta ini akan berangkat kembali dari Stasiun Bandung tujuan akhir Stasiun Purwakarta. Oke lah, cenderung. Oke guys, kita sudah sampai di Stasiun Bandung, masih bersama Mama Racing di sini. Mantap. Kita mau kemana, Mas? Alang-alang buana, hunting tipis-tipis, hunting sambil cari cuan. Oke, alhamdulillah terasa waktu dari tadi saya berangkat dari Garut ketemu Mamang Racing di Cibatu. Kita
sama. Kebetulan ya tadi ada di setengah aja ya. Enggak ada bolas. Enggak ada bolas, pakai skincare, makanya skincare dari Scarlett yang ada di. Oh, tidak di endorse, maaf ya. Oke, sampai ketemu di video hunting berikutnya. Oke, kita naik skybird dulu ya. Di sini sangat penuh yang naik skybird. Kita akan ke jalur 1. Tadi berhenti kita di jalur 4. Naik skybird. Oh, oke, kita sudah sampai di Skybridge Stasiun Bandung dan kita akan menuju ke jalur 1. Tadi kita turun di jalur 4 karena keretanya masuk ke jalur 4 dan kita akan cari makanan dulu nih, lapar banget dari tadi belum makan di kereta. Malam pagi-pagi dari Garut belum sempat sarapan ya, makanya saya akan cari makanan dulu di sekitaran stasiun Bandung dan akan berkeliling-keliling menuju stasiun Bandung. Oke, tonton terus video ini sampai selesai. Dan akhirnya kita sudah sampai di jalur pertama stasiun Bandung. Kita sudah sampai pada pukul 2:30 di stasiun Bandung. Dan kita akan keliling-keliling dulu bersama Mamang Racing. Dan kita akan berjumpa dengan Kang Cecep Argo Peuyeum yang sudah setia menunggu di depan halte stasiun Bandung. Di sini terdapat monumen juga. Monumen bersejarah yaitu monumen Sukuik yang terpampang di area parkir selatan stasiun Bandung. Ini dia penampakannya, sangat luar biasa dan bagus sekali, untuk cocok untuk spot potting dan spot perpotoria ya. Di sini area parkirnya sangat luas di stasiun Bandung ini. Stasiun Bandung 709 meter di atas permukaan laut. Oke guys, inilah suasana sore hari di stasiun Bandung. Saat ini saya tepat berada di belakang monumen kereta api zaman dulu, yaitu ini yang akan Sikui, masih keluar dari Sigombar. Nah, ini kenapa ditaruh di sini? Ini karena merupakan kereta yang bersejarah pada masanya. Ini tempatnya di stasiun Bandung. Ini stasiun Bandung 709 meter di atas permukaan laut. Dan seperti inilah suasana sore hari di stasiun Bandung. Penumpang saat ini tidak banyak dari biasanya. Biasanya kan kalau liburan itu padat, tapi sekarang enggak, alhamdulillah masih ada yang kosong. Biasanya masih kosong. Nanti kita akan hunting apa saja serta di sini. Saya tutup di channel ini.
Dan tak terasa sudah sore menjelang maghrib, kita berdua undur pamit dari hadapan Anda semuanya. Semoga tayangan ini bermanfaat, semoga dalam waktu kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dalam isi video ini. Inilah persembahan terakhir dari kami, Kereta Api Lokal Bandung Raya dari Stasiun Padalarang, tujuan akhir Stasiun Cicalengka. Thank you.